Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jack Studio. So hari ni guys, aku nak review yang bukan nasi dagang, bukan nasi kerabu. Kita tengok lepas ni. Okay guys, ni dah ada nasi lemak ayam rendang. Kalau korang boleh nampak lah. Aku adjust sikit kamera aku. Ha, tu dia. Ni telur mata, telur rebus, rendang daging dan pisang lah. Dan nasi dia ni sambal. Sedap guys. Aku beli ni dekat ada satu makcik tu, laki bini dia tolong anak dia, anak beranak dia tolong lah, dekat Pandan Perdana Kuala Lumpur. Nasi lemak dia memang terbaik, memang sedap. So kita test dulu. So macam biasa lah, nasi lemak kondimen dia kacang, kambilis dengan timun. Hari ni video modal RM1 je. Tapi guys, nasi dia memang terbaik. Ni rendang daging dia. Bismillahirrahmanirrahim, aku rasa rendang daging dia dulu. Syahdu bang, memang sedap. Nasi dia kalau kau pasan, dia sebutir-sebutir. Kita try nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Saya makan dengan telur, telur rebus dia. Ambil sikit daging. Sambal dia agak pedas juga. Dia sambal ikan bilis. Telur mata dia. Daging dia memang lembut. Aku harap lepas makan ni tak pening kepala lah sebab makan daging kan.
Kat kedai tadi dia ada lauk ayam rendang, ayam sambal, ayam masak lemak, sayur. Sardin pun ada. Dia buka lori je. Kalau korang berminat boleh lah. Tetangga Pandai Perdana. Dia dekat lot kedai-kedai Cina tu. Aku boleh katakan nasi lemak ni lebih sedap daripada nasi lemak Wanjo dekat Kampung Baru. Ni lagi sedap. Empat banyak kerja buluh badan asyik lemak tu memang terbaik. Ayam, rendang ayam. Rendang daging pula tu. Dia perlu lah. Tak terkata. Hanya apa? Peluh membasahi peti. Tahu?
So cekik kan. Aku ambil air kat tu. Okay guys, fatal tadi aku makan. Alhamdulillah kenyang. So, aku harap korang enjoy video aku tadi. So, jumpa di sebelum tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku ni. Okay, video sampai sini saja dulu. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.